pertunjukan Renaikin Si Jore atau Aturan Anti Cinta oleh JKT48. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Naga Hikari yang artinya cahaya yang panjang. Yang kedua ada Skol Naidani yang artinya di tengah hujan badai tiba-tiba. Yang ketiga ada Jeke Nemuri Hime. Dan yang terakhir tadi ada Kimi no Otabi Koi wo Soru yang artinya jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Gimana, seru gak? Seru! Wow, seru ya. Oke. Di kondisi dunia yang sedang tidak menentu, masa kita untuk melewati hal-hal yang sulit dan JKT48 memilih untuk bertahan karena kita percaya bahwa usaha keras dapat merealisasikan impian kami. Tapi usaha keras saja tidak cukup, kami juga perlu cinta dan dukungan dari kalian semua. Tapi, ya makasih. Tapi ngomong-ngomong cinta, apa itu cinta? Kamu! Kamu! Kakak! Apakah sebuah kekuatan misterius yang dapat membuat hati menjadi lebih indah atau malah membuat hati semakin sedih? Dan kenapa pertunjukan ini diberikan judul Aturan Anti Cinta? Ada yang tahu? Kenapa? Oke, karena kita sama-sama gak tahu, mari kita cari jawabannya di pertunjukan hari ini. Semua mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Oke, pertunjukan kali ini pun sudah dilaksanakan atau dipersiapkan sesuai protokol kesehatan. Jadi kalian jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Oke, udah pada kenal kita belum sih? Belum katanya. Belum ya. Kalau gitu kita kenalan diri dulu dimulai dari yang sebelah kiri. Selamat malam semuanya. Malam. Watashi no kokoro, Anlok akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Halo semuanya. Hai. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Terima kasih. Hai semuanya. Halo. Selalu tersenyum dan mudah tertawa, aku Gaby. Kakak Gaby. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl, terima kasih. Halo semuanya. Halo. Peduli dan berbaik hati, suka dia Chris. John. Chris. Tak. Halo semuanya, aku Kristi, terima kasih. Yeay. Kristi. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si beruang madu penyuka madu. Halo semuanya, aku Kelly, terima kasih. Yeay. Kelly. Hai, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Wah, Jessie. Halo semuanya. Hai. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Halo semuanya, aku Fioni. Terima kasih. Sawadika. Sawadika. Senang bernyanyi dan berimajinasi. Hai semuanya, aku Siska, si anak. Ibu. Terima kasih banyak. Kita anak Tuhan kemayanganku. Hai semuanya. Hai. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku O'Neil, terima kasih. O'Neil. Selamat malam. Jesslyn! Malah. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Cakep. Oi Jesslyn, isi teru. Udah. Ya.
Moshi moshi, terkadang sarkastik, terkadang penuh cinta. Halo, aku Jesslyn, terima kasih. Jesslyn. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti kerangan jab yang indah, suara semangatku akan mengiringi hidupmu. Halo, aku Lulu, terima kasih. Hai semuanya, selamat malam. Malam. Memberikan kebahagiaan lewat gamis malku. Halo semuanya, aku Cika, terima kasih. Malam semuanya. Malam. Bagai kucing yang kalem tapi gak selalu mikat hati kamu. Halo semuanya, aku Adele, terima kasih. Hai semuanya, selamat malam. Malam. Salam guna aurora di langit malam, aku akan menjadi cahaya untuk kalian semua. Hai, aku Cindy. Cindy. Comeback ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Brum brum, melaju cepat bagai motor 1000 cc. Aku si gadis penyuka motor. Halo semuanya, aku Amanda, terima kasih. Yeay. Wow. Yeay. Dadah. Yeay. Dadah. Bye bye. Kok saya sendiri lagi nih? Teman-teman. Hey. Nih akhirnya, oke. Ya. Hati-hati, Ci. Ya, kita cuma berdua doang nih, Ci. Ya, enggak. Teman-teman. Teman-teman. Ih, kok gitu sih? Loh, enggak usah tuh. Enggak usah lo cari teman lu satu lagi. Lah. Ih, siapa itu? Kenapa? Hey, satu lagi. Bestie. Bestie. Aduh, where are you? Satu lagi. Ah, tinggal aja deh. Udah, buka dulu. Ya, iya. Jadi, beneran nih? Hah? Beneran? Ya udah deh, udah deh, ya udah, ya udah deh, biarin aja. Ya udah, oke, sekarang kita balik lagi di mana? Di talk show penuh cinta. Ini apa ini nih? Guys, tadi bener ya habis jatuh di belakang gitu kayak aduh kan aku habis pulang sekolah gitu kan terus kayak aduh aku telat gitu jadi aku telat masuknya dramatis ya makanya kayak dramatis ya karena kamu telat kamu push up ya iya boleh jangan push up dinding ya Allah bocil drama sini push up di dinding ya aduh jadi kita mau apa ini jadi kita mau talk show ya talk show ya namanya juga talk show ya Ci. Kita mau ngomongin tentang kejadian-kejadian horor ya, oh iya itu tadi aku di belakang pas kesini horor dikejar hantu makanya aku ngos-ngos siapa sih yang nyiptain temanya nah, atau yang lu tolong takutin ya. Deh yang lu takutin gitu lu hah gue kenapa nih boleh dijelasin enggak bercanda yang lain dulu deh yang lain yang siapa yang baru tolong yang baru jatuh tadi gimana dek ayo bocil drama ayo ngomong yuk apakah ya dek apakah ayo ngomong yuk ada apa kak nggak usah ya nanti ada yang marah di belakang enggak lu juga gue juga nggak mau ayo aku pikir jujur setim sama aku horor apa kejadian horor tadi barusan katanya kayaknya aku kejadian horor nggak pernah cuman aku pernahnya ketindihan guys oh iya my serius God. Jadi aku tuh sebenarnya sering tapi aku tuh baru tahu kayak baru-baru ini gitu loh kayak namanya tindihan ternyata rasanya gimana itu bukan horor tau itu namanya itu kan ada penjelasan saintifiknya ya nggak sih apa jadi nah, ngerti kan? Apa dulu ceritanya? Ya kayak gitu, tadi kan udah aku jelasin. Oh, ya, mana ceritanya gimana? Gimana sih kak? Aku kayak gak bisa gerak gitu kan? Iya gak bisa gerak. Bisa terus, nafas? Bisa ngeliat gak? Bisa dong. Iya, bisa ngeliat kan? Jadi kayak tidur gitu kan? Tapi kayak matanya tuh kebuka, terus kayak kalian sadar, tapi kayak gelap masih kan? Tidur. Jadi kayak setengah tidur, setengah sadar gitu kan guys? Iya, tapi ada hal-hal yang terjadi gak di sekitar kamu? Kamu kayak gak lihat sesuatu gitu. Sebelum itu tuh aku mimpi buruk gitu loh. Jadi kayak bawahnya tuh kayak
deg-degan, serem, ada apa nih? Abis mimpi buruk bangunnya ketindihan gitu. Iya, bangunnya kayak terus kayak lampu aku kan gelap banget kan, jadi kayak lah ngapain nih, nggak bisa gerak, nggak bisa apa kan. Nah kalau misalnya mimpi buruk kan maunya kabur tapi nggak bisa, karena pernah gitu kan sih. Iya, karena lemes nggak bisa, karena nggak bisa gerak kan. Terus bangunnya gimana? Ya udah, aku pasrah, tidur lagi. Kita lanjut aja, kita lanjut, kita lanjut. Siapa lagi? Siapa lagi nih yang mau cerita? Oh, Cijaslin, oke. Sebenarnya hampir sama ya, tapi lu cerita horornya ini kan apa? Ditagih bayaran buat game kan, ya kan? Itu horor banget kan, bagi lo ngutang sih, kalau bakal beli game, gak ngutang sih. Gak ngutang. Langsung guys, wah. Ya sebenarnya kalau horor tuh apa? Kalau lagi lustrik tuh ya, itu gua gak bisa tidur, benar jujur. Ya, kalau lu gak tau lustrik. Bener-bener gak gelisah gitu, kayak aduh kapan menangnya sih. Terus si, akhirnya gue bangun lagi, gue main lagi, gak bisa gue tanya. Ya Allah, horor ya. Kalau lu gak tau lustrik, kamu gak tau lustrik tuh ini, gelasin. Makanan. Hah? Steak. Steak. Ya 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 ya. Ketawa coba. Lustrik tuh kayak kalau kamu kalah terus kayak main terus kalah semua. Oh gitu. Udah. Guys. Okay. Coba aku, Amanda deh ya, Amanda. Aku kejadian horor banyak sih. Banyak. Coba cerita dulu yang tuh paling menarik. Yang paling menarik ya. Dulu tuh waktu kecil aku bisa ngeliat. Oke. Okay. Lihat apa? Lihat dulu. Nah, terus tuh pernah tengah malam tuh aku kebelet pengen ke toilet kan. Iya. Nah, terus di rumah aku tuh lagi ini lagi renovasi. Jadi otomatis kayak di lantainya tuh banyak kayak besi-besi berserakan gitu kan. Meskipun udah dipinggirin. Nah, terus waktu itu aku ke toilet karena takut, masih kecil tuh, masih SD, karena takut. Terus aku keluar kamar mandi tuh enggak keset. Karena takut kan mau lari. Pas lari dikagetin sama si Ono tuh. Oh iya. Ono si Mbak itu Mas. Si Mbak. Oh, Mbak. Iya, Mbak. Okay. Terus aku jatuh. Jatuhnya tuh muka dulu ke besi, guys. Ih. Lagi gitu deh. Oke, dia kayak kan? Iya. Kayak dia bangga gitu loh. Ceritanya banget, tapi bangga karena enggak sakit rasanya. Oh. Padahal dorong-dorong tuh. Dorong-dorong. Darah-darah. Oh. Tapi sekarang ada bekasnya. Ada, tapi tertutup. Oh, ya tertutup. Keren banget. Aurat ya, aurat. Aurat. Keren banget tapi. Aku ya, aku dulu, aku kalian pasti tahu kan aku cerita aku HP aku hilang ceritanya. Iya. Iya. Bukan ceritanya memang. Memang. Nah, setelah itu ternyata yang ya udah daripada ya, daripada saya dikira pelakor di sini ya sekarang, mending kita happy gembira. Okay, tadi kami telah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Kuroi Tenshi, Malaikat Hitam. Yang kedua ada Hargata Virus, Virus Tipe Hati. Yang ketiga ada Tenekin Shijore, Aturan Anti Cinta. Yang keempat ada Sundere. Dan yang kelima ada Manatsu no Christmas Rose, Mawar Natal Musim Panas. Yeay, so fun, seru sekali. So fun. Iya, biar tambah seru kita sambil baca-baca live tweet aja kali ya, dengan hashtag Aturan Anti Cinta JKT48. Let's go. Let's go. Siapa yang mau baca pertama? Siapa? Aku deh, aku. Kelly. Aku deh, aku. Okay. Aku mau dari Kak Maul Arfan. Angka 500 dalam numerologi malaikat mewakili orang-orang yang secara fisik sangat kuat dan memang benar-benar kuat. Ya bisa sampai 500 show. Selamat 500 show at Kak Cindy. Sedih perayaan terakhir tapi gak apa-apa. Semangat terus buat kamu. So sweet. Kak Cindy. Oke. Okay. Yang ada wawancara itu apa ya? Kok ada yang wawancara itu? Coba ya. Kak Ola mau baca kah? Boleh, boleh. Okay. Ini ya Kak Bocil Stumble Guys. Matthew, namanya Matthew. Makan bubur di pinggir kali. Ternyata buburnya ketinggalan. Ya, jikalau makan di kali, jangan sampai sampahnya ketinggalan. Hashtag jaga kebersihan ya, ini bukan ini aturan cinta. Ini bukan pantun cakep, ini iklan layanan masyarakat. BTW Cijaslin udah makan apa ya? Oh ini yang waktu itu disuruh Cijaslin pulang gak sih? Iya kan? Kalau ada yang apa sih? Bagus deh, pulang deh Kak. Aku mau baca deh, aku mau baca. Dari Kak Atlet Gabut Showroom.
Mei Mei Fioni ada pantun nih. Dari Kalimantan pergi ke Jakarta. Cakep. Berangkatnya pakai pesawat terbang. Cakep. Sangat jauh kau William berkelana. Demi Mei Mei Fioni tersayang. Hari ini kau William Sonichi nonton teater duduk di G9. Enjoy teater. Mantap sekali kesini, nggak akan bisa keluar lagi. Keluar. Selamat datang. Besok jadinya dia dua show kan? Jadinya besok dua show. Mantap. Next. Siapa lagi? Aku mau baca dong. Boleh. Ke Sopnai. Tahun 2022 sebagai negara maritim Indonesia memiliki 7 pelajaran ya. 17.000 lebih pulau, 1.340 suku budaya, 780 keberagaman bahasa yang terdiri 34 provinsi dan satu makhluk manis sepertimu. Keren ya. Wih. Pelajaran harus cepat. Itu boleh lihat fotonya enggak sih, Kak? Hey. Did you? Apa tuh? Want to know some cool facts? Look at your keyboard, you need to the owl beside you. Ow. Ow. Ouchie. Ngerti enggak, Kel? Ngerti enggak? Ya. Ngerti. Oke dong, ngerti. Yeah. Kakak dong kakak. Boleh. Enggak, aku gak mau yang itu. Aku tahu jujur. Oke, dari Rio DC alias Rio Rigami. Aku itu manusia simpel yang hanya mau menyukai 4 hal. Senja, mantan, mentari, donat, dan juga lekukan senyumanmu yang manis, anjur. Semangat ya performnya manis kuat Gaby. Oh iya, sama 500 show juga buat Cindy. Coba Kak, sekali aja Kak, sekali aja Kak. 1, 2, close out. 3. Kita semuanya dong ya. Enggak, Jangan ketemu dong gak sih? Lucu banget. Iya makasih. Banyak tuh yang gesrek tuh. Gesrek. Coba yuk lanjut yuk, biar kalian lupa. Indra ke-6 ya Allah. Ini ada lagi nih. Selamat malam alias Kondanywa at Gaby. Semangat perform Nay. Semoga dilancarkan sampai selesai show ya. Yang lain juga. Aku kenapa gak bisa baca ya? Jangan lepaskan semangatmu yang membara laksana kuda balap yang berlari kencang. Happy Friday! Yay. Makasih Indra ke-6. Siapa lagi? Gede Indra. Gede Indra. Lo kerjain yuk, ayo diam-diam aja. Sampai malah itu. Oke, ini ya Kak Gede Indra. Tak terasa sudah 500 show, Cindy, dirimu melangkahkan kaki untuk menampilkan sebuah pertunjukan yang sangat memukai baik jiwa maupun raga. Izinkan hamba untuk mengucapkan selamat atas 500 show-nya ya, si. Selamat 500 show, Jadi gak sabar ya buat lihat performance saya. Taman aja lu. Iya. Kan harus yang ini biar bagus. Lagunya. Lagunya lu gowo. Iya, gowo. Legend ma ini. Apa? Lagu TikTok. Berarti yang jadi rumah aku sama Jessie. Boleh. Apa? Ya sama-sama. Ya udah aku tengah. Oh iya, ada tinggi yang lewat mata. Lewat berarti, mata. Berarti aku mau jadi pot di depan rumah. Aku jadi bager. Siapa yang mau? Gak ada. Lu jadi kepala. Oke, Fiani jadi kepalanya ya. Oh biasanya kepala sih gak bakal kena sih. Iya. Tapi aku lama-lama aja. Kita kenalin ya. Iya boleh. Lagunya bukan Lugowo ya. Oke. Di sini gak ada Raisa ya? Berarti Indira. Kita nyanyi ya. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dia yang Cijeslin. Kak, masa kita 2 tahun tau. Iya. Tadi 2 kali. Cijeslin. Parah banget Indira.
IG. Jaslin. Ayo, mau di dare apa? Truth or dare? Coba Ci Jaslin pakai baju ini ke P1. Gue gak malu sih, jujur. Pasti gak malu. Makan di P2. Boleh, boleh. Coba apa lagi di dare order joget di bawah sini. Nggak boleh. Oh ini aja Ci Jaslin suruh Ohio Korea. Ohio harus yang lucu ya, yang gemai, harus yang kawaii banget. Konnichiwa Ohio Sumi. Aduh capek banget. Ayo tolong dikasih ini ya, dikasih support ya, support ya. 5, 6, 7, 8. Ohayo, konnichiwa, oyasumi. Gemes. Gak mau lah. Lucu banget ya, Cici Jaslin umur berapa sih? Moshi-moshi. Aku mau 15 moshi, tahun. Moshi-moshi? 15 tahun lagi. Moshi-moshi. Moshi-moshi aja lagi yuk. Iya, lagi, lagi, lagi. 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 Enggak, gue gak mau ikut lagi. Rumahnya gantian gak sih biar adil? Ya boleh deh. Ya udah deh. Ayo, 5, 6, 7, 8. Aduh, kecil banget rumahnya. Aduh, kok rumahnya kecil banget ya. Bukan kepala, berjalan-jalan selalu. Ya, gembira, umpan yang besar itulah ya. Inilah dia yang terbang. Champion. Kamu tuh pake bubble. Kamu tahu enggak kesalahan kamu hari ini apa? Oke, gitu-gitu. Oke, oke. Enggak boleh. Diajarin. Langsung pipi kamu enggak boleh kelihatan. Enggak boleh gitu. Harus jahat sejahat-jahatnya. Harus jahat. Ngomongnya ke siapa? Ngomongnya ke siapa? Ke jahatnya nih, ngomongnya ke tiga. Iya, anggap aja aku jahat banget. Dibisikin ya? Oke. Tunggu ceritanya lagi kepanasan. Di zoom ya, muka Cepio. Oh, Ci Gracia direktornya ya waktu itu ya? Iya, betul. Saya sutradara ya. Aduh, panas banget ya. Kayak ini tuh kayak gak bisa banget sih, gimana ya? Pio nih ngomong gue dong, gue gak pernah dia ngomong gue dong. Gue yang ngomong gue. Jaslin. Lu tahu gak kesalahan lu tuh apa? Gara-gara lo ya, lo kita semua disini sesat. Kita semua disini setrap, tau. Disetrap gara-gara lo. Terus? Jadi cepetan sana, ini kita kepanasan nih, abis disetrap tuh cepetan beli es jeruk. Beli es jeruk sana. Gak bakal lama ya? Iya. Dasar pendek. Body shaming! Skrip Kristi yang waktu beli es jeruk. Oh kira mau bilang iya, tapi itu beneran si Jaslin pendek. Gue lagi aja. Gak ya guys, kita di sini gak ada body swimming ya guys. Yeah, tapi ada body swimming. Karena kita lagi pertama yang bukan berenang. Iya, betul. Cijes? Gue tadi Tamara, gue suruh Tamara aja tuh yang dijahatin. Lanjut, Apela. Udah jago kan? Udah. Ya udah gimana ya, kalau kita rame-rame yang beli es jeruk ya, gitu ya. Iya, kalau dia mau beli es jeruk, ya, kita panggil teman-teman. Iya. Benar-benar teman-teman. Beli es jeruk. Teman-teman beli es jeruk. Hari ini Kak Siska udah lucu banget. Gue keduluan lagi. Keduluan. Neil, tapi bukannya lo kemarin chat gue ya, Neil? Chat apa? Kayak kak, gue pengen banget nih MC besok ada satu beat. Nah hari ini kita mau ngapain, Neil? Hari ini kita mau bincang-bincang tentang kayak
barang berharga apa sih yang waktu kecil kalian punya? Oh ada. Waduh. Apa tuh? Aku deh ya, boleh ya? Tuh, tuh langsung. Aku raket sih, raket bulu tangkis. Bukan raket nyamuk. Atlet nih. Iya, karena kan yang di store kan lagi pertandingan kan. Semangat ya. Semangat. Semangat Indonesia. Semangat. Horas. Oke. Lanjut. Oke, boleh Kak Gaby. Lu ada gak? Kak Gaby. Iya. Kak Gaby mungkin lupa ya. Aku ada. Gue belum kepikiran soalnya. Aku juga belum kepikiran. Ayo, Kelly. Aku udah sih. Apa tuh Kelly? Kalau aku bantal guling. Soalnya tuh aku gitu deh. Gimana nah, gitu deh. Banyak emang? Ini karena emang apa kayak empuk gitu. Oh, look able ya. Iya dong, kan bantal. Kalau yang gak empuk, batu. Lucu. Kenapa emang bantal gulingnya kayak ada histori apa gitu? Karena aku suka banget. Oh suka. Oh, ya, satu gambarnya. Kan, pokoknya ada apa kayak aroma. Ini barang banget kecil loh. Kan ada Hello Kitty. Suka gitu ya, loh. Oh iya. Bukan manusia. Terus aku enggak bolehin banyak orang nyentuh. Oh, aku aja eksklusif. Aku, ya, aku juga punya tahu bantal. Apa? Tapi berbentuk orang guling. Gede banget dia, tapi memorinya masa gede gue mungkin ya, bukan masa kecil. Oh, aku punya guling bentuknya earth. Oh, tingginya bener-bener se gue takut. Bulat dong kan? Apa? Bulat dong. Apanya? Earth. Itu bumi. Oh, bumi. Ya, iya ya, kan earth. Oh iya, iya, iya. Oke. Kalau masa kecil lagi apa aku, nih? Masa kecil? Oh iya, masa kecil. Aku punya apa ya masa kecil? Anting kali ya. Yang kenapa biasanya iya, anting yang biasanya aku sering pakai setiap teater juga pakai, iya, cuman hilang. Sama kok ya. Aku juga hilang kalung aku, gelang aku hilang. Aku juga cincin aku hilang. Siapa yang ambil? Lulu, lu udah bener ya? Lulu. Jangan kalau nemu jangan digadein ya. Iya. Gadoin aja. Ya. Cemilan kali. Siapa lagi, Bu? Nih, Onil. Aku. Aku punya satu aja nih, enggak usah banyak. Iya, cuma satu. Banyak ya, Nil. Ini loh, sepatu roda tapi yang cuma dua roda. Iya. Siapa yang mau banget. Iya. Suka dipakai ke mall enggak? Iya. Enggak, sayang dong. Mau nanya dong, kan aku gak punya tuh dulu sepatu roda kayak gitu. Tapi aku kalau misalkan ke mall tuh suka lihat orang kayak dia jalan biasa tiba-tiba ser gitu kan. Yeah. Nah lu biasanya... Ser. Lu biasanya pas di mall tuh motivasinya apa? Kira-kira kayaknya ini saatnya gue mengeluarkan sepatu roda gue gitu. Iya loh. Ini saatnya gue meluncur gitu. Ini saatnya gue gak nyala gak lampunya. Warna merah, hijau, biru. Iya. Kalau misalnya jalan gini ser. Iya. Ada warnanya seru. Yeah. Pernah kejengkang enggak? Pernah kejengkang enggak? Gua pernah. Kok pada bisa yang dua sih, gua empat. Ya, Cek, cupu. Kak Gaby. Masa kita belum ada yang dua. Iya. Kita udah ketua enggak sih? Oh, biasanya kalau Kak Gaby sama Kak Sista ini ya? Edrang. Edrang dong, gua aja gak pernah naik itu. Emang gak pernah? Gak pernah. Sama. Lu tau gak Edrang, Sisi? Tahu gue. Nah, yang mana? Yang tinggi itu kan? Iya. Yeah. Nih coba Kelly tahu enggak? Kelly tahu enggak? Ayo. Amanda pasti tahu. Itu transportasi umum dulu. Biar agak melangkah lebih jauh gitu kan? Benar. Kelihatan lebih tinggi loh pakai itu. Eh, enggak tahu. Oh, baru dengar. Oh, baru dengar. Wow. Lelang kita mau tayang tayang. Beda udah ketahuan sama Siska, jangan sama gue. Yang 5 tahun. Oh. Ya, okay. Iya tuh kalau sama Kak Gaby beda berapa tahun? Gak usah. Berapa ya? Iya masa muda itu memang berkesan ya buat hidup kita. Berkesan banget. Oh, sangat ya, berkesan memang. Terkadang kacau. Memang ada barang-barang yang sangat berharga untuk hidup. 500 tunjuk terus. 500 tunjuk terus. 500 tunjuk terus. 500
kasih. Cindy 500 ya. Selamat ya Bunda. Alhamdulillah ya Bun. Gimana Cindy perasaannya udah sampai ke show yang 500? Iya, setengah dari 1000 ya. Iya, gak betul. Menyangka loh saya. Kota ya, Pak. Ya, terima kasih ya atas project-projectnya juga. Sampainya pink. Makasih lah udah kayak ngertiin aku banget sampainya sampai warna pink gitu. Manusia pink. Ya semoga kedepannya aku bisa lebih dari 500 udah pasti. Dan semoga di show-show selanjutnya aku menjadi orang yang lucu terus. Terima kasih. Terima kasih Kak Dubi. Oh oke, okay. Tadi kami telah membawakan dua buah lagu, yang pertama ada JKT Sanjo atau JKT Datang. Yang kedua ada Namida no Shinkokyu. Nah. Tapi sayang sekali kita sudah sampai di lagu yang benar-benar terakhir. Oke, dengarkanlah lagu yang terakhir dari kami. Oh Goy Diamond, teriakan berlian. Sini semangat! Oke, semuanya terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Ya, demikianlah pertunjukan aturan anti cinta oleh JKT48 hari ini telah selesai. Ya. Tunggu mau tanya, apakah cinta yang kami sampaikan melalui lagu-lagu tadi tersampaikan dengan baik? Tersampaikan! Bisa bertemu dan mendapat dukungan dari kalian semua adalah hal yang sangat penting bagi kami. Sekarang kami akan berusaha untuk mengembalikan pasang tersebut menjadi sebuah energi untuk menjalani hidup sebat apapun hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu semuanya, mohon dukungannya selalu ya. Mohon dukungannya. Oke, sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Sena. Terima kasih. Thank you. Dadah. Thank you. Dadah. Terima kasih.